jalanin vaksin tahap 2 dan jaraknya kurang lebih harusnya kemarin kan 28 hari ya, cuman karena kepotong libur lebaran jadi akhirnya jaraknya kayak 30 hari gitu. Dan masih pakai vaksin Sinopharm dan alhamdulillah dari kemarin enggak ada gejala khusus sih dari vaksin pertama. Cuman memang kalau ditanya apa yang dirasain, ngantuk parah. Jadi kayak abis itu enggak ada rasa pegel-pegelnya sih enggak, tapi ngantuk gitu. Jadi apa waktu itu efek puasa juga kali ya. Jadi itu puasa awal-awal kan ngantuk. Jadi ini enggak tahu nih tahap 2 apakah juga akan efek yang sama. Cuman memang hari ini aku schedule udah dibikin enggak terlalu padat supaya memang lebih nyaman kan. Istri enggak ikut ay. Jadi jatahnya aku kan ikut asosiasi. Jatahnya tuh dapat dari asosiasi aku cuman 2 gitu. Dan istri aku enggak ikut asosiasi tersebut. Jadi enggak enak tiba-tiba aku bawa istriku untuk ikut-ikutan. Jadi kayaknya gimana gitu, sedangkan orang banyak yang ngantri. Jadi istri aku kayaknya nanti ikut sama yang masyarakat umum kalau misalnya memang udah dapet panggilan dari puskesmas tempat, kayaknya dia akan ikut. Persiapan untuk vaksin kedua? Tadi pagi udah sarapan yang sangat banyak, jadi karena ngerasa yang waktu itu ngantuk banget jadi cenderung agak lemas, jadi kupikir mungkin apa karena waktu itu puasa dan kurang kirimin makan yang banyak, makan yang cukup. Akhirnya hari ini sama tadi pagi aku udah makan yang cukup dan semalam tidur cepat sih supaya hari ini bisa lebih segar aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.